warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Elkan pagi. Apa kabar semua? Memang luar biasa dan terbakar sudah kita ni semua. Jadi saya adalah RSM Pengiran Haji Kumarul, join Elkan pada SB7 dan sekarang sudah mencapai status RSM. Pertama sekali saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada satu syarikat yang sangat luar biasa, yaitu syarikat Elkan, yang mana syarikat ini betul-betul telah mengubah corak kehidupan saya. Dan saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada upline-upline saya, senior-senior upline, daripada RSM, ESM sehinggalah kepada CCM, dan dua orang mentor bagi saya di Brunei. Yang pertama adalah CCM Majahros, yang mana tangisan saya sentiasa didengar oleh beliau. Dan mentor yang mendidik saya di Brunei, atau tanpa beliau mungkin Elkan di Brunei belum tentu berkembang dengan luas. Jadi tepukan dulu untuk MCCM yang 106, Alfian dan Mas Hidayo. Jadi mungkin kebanyakan cerita-cerita di Brunei adalah yang power-power. Di sini saya akan bercerita anda semua orang Brunei sanang. Saya adalah daripada keluarga yang susah. Saya dulu dari umur 15 tahun sering dihalau keluar rumah oleh bapa saya sendiri. Di saya tahu. Bukan setakat sudah bekerja, masa kahwinan ini pun masih lagi kena halau. Dan sampai ini, bapa saya indah mau berjumpa saya. Kalau saya datang ke rumah, keluar pemarang ni tau. Tau pemarang? Parang. Sudah 5 tahun hari ayah saya indah pernah berjumpa dengan saya punya bapa sendiri. Nah, bayangkan. Saya hidup menumpang di rumah orang. Saya indah pernah bercerita ni. Kecuali kepada CCM Mojaros. Saya hidup menumpang. Anak isteri saya bawa. Dan sekarang ini pun isteri saya bawa kemarilah. Sebenarnya sepatutnya beliau menghadiri RSM seminar, tetapi sakit beliau masih belum lagi sembuh. Sebab semasa perjuangan saya untuk menuju RSM ini, isteri saya keguguran dan tadi ia bleeding, so saya suruh berehat di bilik. Nah, perjuangan kami di Elkan ini memang siok lah. Seronok. Memang seronok. Jadi masa saya datang SB7 pada masa itu, saya punya upline fire manager Aliuddin memberitahu kepada saya, Pengiran, kawan ni hidup susah. Sebab ia selalu menolong saya, diajarinya bertaranum, ikut pertandingan, dapat hadiah. Memang 2-3 tahun saya menang bertaranum, 2-3 tahun. Dan Ustaz Haji Abdullah sendiri pun mendidik saya. Saya punya upline ESM Haji Abdullah. Nah, bila beliau datang mengagah saya, berjumpa dengan saya, saya rasa serba salah kan mengatakan tidak mau atau tidak mau. Beliau bertanyanya, Pengiran, maukah join Elkan? Wah, masa itu macam, sebenarnya sebelum ni saya pernah join ada company dan gagal. Jadi saya begitu negatif sehingga dulu isteri saya join Elkan, 1 tahun dia tidak berani beritahu pada saya. Jadi sampai expired lah. Tapi bila saya punya kawan itu beritahunya, maukah join Elkan? Wah, kenapalah ya ni orang yang bertanya kepada aku juga. Kalau orang lain aku boleh cakap indah lagi. So aku datang bagi menjaga hatinya. Tapi bila saya datang pada ketika itu, senior upline ESM Fazil yang berkongsi tentang peluang ini kepada saya dan membuka mata saya sedikitlah, belum banyak. Jadi yang beritahunya, datang malam. Pada waktu itu ada Rakit Nation Night. Dan orang yang betul-betul mengubah minda saya 360 darjah pada ketika itu adalah MCCM 106 Alfian, yang mana membagi sharing pada masa itu. Lalu saya mencuba membuat perjuangan itu. Bulan pertama saya bertarung habis-habisan sharing dengan gairah apa, tapi belum berjaya. Saya cuma mencapai status assistant manager. Tetapi kalau saya berhenti pada ketika itu, ia setakat sadar sahaja harga diriku tu. Tetapi aku tidak mau berhenti kerana upline sentiasa membagi dorongan, ya, buat lagi pengiran. Dan bulan kedua mencapai manager. Bulan kedua mencapai manager dengan income 7,000 lebih. Kemudian bulan ketiga dugaan saya bermula.
Dari dugaan saya bermula, kereta saya rusak, istri saya keguguran. Jadi memang fokus terganggu. Kadang-kadang time-time bercakap sama orang, time sharing pun, sampai mana sudah? Pikiran itu melayang. Jadi 2 bulan terasa terabaikan sebab memang confused habis disebabkan dengan masalah-masalah itu. Saya mau pergi sharing, 1 jam lagi mau jumpa prospek, istri saya keguguran. Saya terpaksa hantar pergi hospital, saya tinggalkan, saya terus pergi sharing. Dan alhamdulillah, bulan ini mencapai RSM dengan TGS 50,000 dan income 11,000. Dan saya betul-betul berterima kasih kepada upline-upline yang indah pernah jemu mendidik saya, mengasuh saya dan mendorong saya untuk membuat bisnes ini. Atutah yang hebatnya bisnes Elkan, yang mana upline indah pernah lari daripada downline. Kebanyakannya downline lari daripada upline. Upline bubut-bubut kejar-kejar ni, tapi downline lari. Lari memang ada berjaya. Tapi kalau kita ikut saja, ikut cakap upline, pasti kita ni akan berjaya. Jadi, akhir sekali, jumpa anda di puncak kesihatan dan kejayaan Elkan.